Menhan Singapura unggah foto badan air Asia KZ-8501 di dasar laut. Beberapa pecahan badan pesawat air Asia KZ-8501 akhirnya ditemukan di dasar laut perairan Laut Jawa. Puing-puing pesawat jenis Airbus A320-200 tersebut ditemukan oleh tim pencari dari Singapura. Menteri Pertahanan Menhan Singapura Ngeng Heng mengunggah sejumlah foto badan air Asia KZ-8501 yang berhasil dijepret perangkat canggih yang dikendalikan anak buahnya dari tim Angkatan Laut Negeri Singa. Foto itu dimuat di laman Facebook-nya. Foto yang diambil remotely operated vehicle ROV yang dioperasikan kapal MV Swift Rescue itu menunjukkan bagian sayap dan tulisan di pesawat. Menhan Singapura unggah foto badan air Asia KZ-8501 di dasar laut. Beberapa pecahan badan pesawat air Asia KZ-8501 akhirnya ditemukan di dasar laut perairan Laut Jawa. Puing-puing pesawat jenis Airbus A320-200 tersebut ditemukan oleh tim pencari dari Singapura. Menteri Pertahanan Menhan Singapura Ngeng Heng mengunggah sejumlah foto badan air Asia KZ-8501 yang berhasil dijepret perangkat canggih yang dikendalikan anak buahnya dari tim Angkatan Laut Negeri Singa. Foto itu dimuat di laman Facebook-nya. Foto yang diambil remotely operated vehicle ROV yang dioperasikan kapal MV